tung chu pa lu am a ke ko na jai ir tum se ho na jai pa sa ho gale se thầy đi ông gặp mua và thả trẻ trơn कुछ हाथ से ना बिखर लो
tumse ho na jaye कैसा नाम तार कैसा क्या करोगी हमसा कैसा कुछ कुछ कुता है आपने तुम मेरे रू है सुम ओम है कुछ कुछ तुम कुता मेरे रू ओ है लोटान है तुम मेरी आपने क्या करोगे मेरे करका चुको पाक निकल गए मेरे चलो मेरे को तोड़ देना तो हर बात हो बंतार Bapak yang dia ngomong tadi ngerti pak? Ada yang ngerti nggak? Ada yang ngerti nggak yang dibilang sama juru parkir? Ada nggak? Nggak ada ya? Sama kami juga nggak tahu. Coba coba sekali lagi ngomong. Mereka jadi pergi foto gara-gara mereka sebaca bukan sebaca tau? Ngerti pak? Ah? Ada yang ngerti? Sekali lagi. Oh jadi mana? Oh jadi boleh? Aji belum belum sih ya? Oh jo kayak ngono tuh Mary he orang ngerti he. Ojo ngono loh. Tunggu. Bentar dulu. Malam ini yang dipesan sama Bapak itu artis. Benar. Yang diundang itu penyanyi. Benar. Kenapa penyakit yang datang? Ya enggak tahu. Hai. Kemarin janjinya. Janji kemarin berapa orang ke sini? Tiga. Tiga orang. Jadi yang datang kok dua orang? Oke, enggak apa-apa. Yang datang tiga orang. Sebenarnya yang suruh datang itu kami coba lihat ini. Coba lihat kalau baju artis hitam, nampak hitam. Dia sama. Ini kenapa baju lain? Coba lihat rompi. Mana tadi senjata bawa coba, kerja? Coba balik sana. Ya pak. Baju tampil artis. Alat kerja tadi mana? Alat kerja? Emang di sini jurusannya apa sih? Ya. Di sini saya tugas saya tahu. Apa? Dari tadi subuh. Iya. Saya di sini. Saya yang jaga parkir. Wow. Oh. Kalau kata saya yang jaga parkir, mana teratur? Oh, berarti tugasnya untuk menertibkan yang di luar itu. Menertibkan semua kendaraan yang kemari ya? Iya. Oh, Bapak yang tertib. Saya, ya, benar. Kalau kata saya, dengar kalau kata saya. Ya Allah. Dengar saya. Iya. Dari tadi, kalau nggak ada saya kenapa? Kalau kata saya, nggak hidup suasana. Nggak hidup suasana, ya Allah. Berarti semua kendaraan yang sudah teratur dengan rapi, berarti Bapak tadi yang jernya. Siapa dulu dong? Ya Pak? Iya. Perkenalkan nama Bapak siapa? Perkenalkan dirimu siapa namanya? Nama saya Faisal. Jangan ngejek. Jangan ngejek. Itu Pak Faisal ada loh. Jangan macam-macam. Ada Pak Faisal di sini loh. Serius. Siapa nama? Bener. Kalau menyenyan Faisal, tayang nama. Karena tayang nama. Namanya baru sekali. Bro, pramuka. Gak sesuai dengan wajah loh. Lun maklun. Waktu lu lahir, iya. Lu mau yang berubah. Oh. Aneh kok, ibu berubah mentang. Berubah mentang. Berubah, ibu lu mau. Ibu balik. Udah, jangan lama-lama ya. Ya udah, gak usah. Punya kelebihan apa tampil iya. Di sini? Oh. Karena kemari kalian tampil sini, semua punya talent. Kelebihan masing-masing. Kalau dirimu kelebihannya apa sih? Apa lebih? Apa saja bisa. Apa? Bisa apa? Bisa. Baca puisi bisa? Puisi bisa. Hah? Oh, kalau baca puisi. Karena kan, di hari perhubungan ini kebanyak perlombaan yang diadakan. Iya, jadi semuanya itu harus ada hubungannya ya. Ya oke, baik. Karena kita tantang baca karena puisi. Yang datang kemari semua ada hubungannya loh. Kita tantang baca puisi ya. Benar. Oke. Dan juga nanti kita, waktu kita baca puisi itu harus ada kata-kata dan nyambung. Contoh. Ini saya misalnya ya. Benar. Bahwa puisi judulnya Ibu. Oh, Ibu. Saya kan sayang sama Ibu. Benar. Nah, nanti misalnya di ending puisi saya itu ada kata-kata Ayah. Ah. Nanti Abang puisinya judulnya Ayah. Ayah. Oke. Ngerti nanti, ya? Nanti. Di saat ayah, ibu, ayah, pembantu. Nanti judulnya pembantu. Puisinya pembantu. Ya? Oke? Oke, siap. Harus ada hubungannya ya. Ya. Musik bang. Siap. Musik, saya puisi saya ibu. Peserta lain di belakang dulu. Peserta lain belakang dulu. Kenapa ini? Belum, Le. Belum, bujuk, cibe. Bereh. Hana, kedih, jak. Hana. Kedih.
Musik. Duh, ini udah. Ibu, aku sayang ibu. Ibu juga sayang aku. Ibu terdiam, ibu tidak berbicara sepatah kata pun. Ternyata ibu sakit perut. Masuk angin, angin. Angin. Angin, puisinya angin. Bunao apa? Angin. Cok, bunuhan lagi ya, nyuk angin. Harus ada hubungannya. Bunuh ya? Enggak, bunuh enggak, ayah nyuk angin. Kan suka-suka saya dong, namanya juga harus ada hubungannya. Angin. Kan saya bilang tadi, ibu diam, ibu enggak ngomong, ibu sakit perut, masuk angin, angin. Enggak, waktu briefing berdua enggak ada. Anak kalah-kalah long, angin. Bunao apa? Gede. Du. Angin. Sakit perut angin ha? Bunao. Oh, angin. Bere. Kalau masuk ke botol namanya botol minyak angin. Bere. Lagak ana tahu boleh. Lagak. Kalau di dayung namanya kereta angin. Bere. Betul ya? Betul. Alain. Kalau masuk ke dalam perut namanya perut berangin, keluarlah kentut. 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 Nyaho. Kentut. Jangan protes, jangan protes. Saya tadi enggak protes karena waktu briefing saya dibilang ayah, ternyata angin. Homeku. Harus ada hubungannya. Harus ada hubungan kentut. Ibu masuk angin. Ya. Ibu sakit perut kan, masuk ya. Angin, angin. Berarti ada hubungan. Ibu masuk angin, keluar kentut. Ya. Nah, kentut judul puisi. Okay. Masa banyak kena lembuk tak aku? Emang perlu ada hubungan, ada hubungan. Ada hubungan. Memang, okay, lanjut. Memang hubungan. Ya. Bedrip, nyok timer, habis wate. Ya, ibu. Ya. Kalak-kalak lu. Ya. Nyok kentut. Ya, oke, lanjut. Aduh. Silahkan. Udah sini, ah, oke. Okay. Oh, kantui. Apa? Kantui. Yang bahasa apa? Bahasa apa? Padang. Okay, padang. Ulang balik. Bah. Oh, kantui. Engkau bersemayam di dalam perut. Sebab takui. Oh ya, bereh. Oh, kantui. Suaramu bagai burung perkentui. Iya. Bere. Oh, kantui. Bere, ujulu puisi. Cara. Aku tadi sakit perut. Iya. Nancana gede nak belum? Gede belum. Buat diundang. Oh, kantui. Iya. Sekali kantui, tetap kentut. Hidup kentut. Iya, bere. Hana sia-sia kalau kami mengundang Anda itu tidak sia-sia kemarin, memang okay, luar biasa. Okay lah, kita sudah coba tadi dengan puisi. Okay. Bisa nge-rap enggak? Bisa nge-rap enggak? Kecil. Huh? Oke. Okay. Musik, Bang. Musik. Boleh. Okay, musrik, ayo. Musik. Hah? Musik. Seperti biasa ya. Saya nge-rap awal, yeah. Nge-rap kedua, nge-rap ketiga. Yang terakhir, okay. Berarti dirimu di tengah aja deh. Oh, saya di tengah. Oke. Okay.
mata jeli ba ujung kapai terbang tinggi maborong sompro mana ikan penci tinju lori mempu kita rune belaga oke jai kata rumpu jalu bole lara pet pet ke kutu ke hana asi jolo abang melagu bagun abang mepet pet prasip tamale Pak Faisal lagi bernyanyi ya Allah ya Tuhan ku bagun malam nyoyong bro dua romo nyakit Oke, ini yang sebelah kanan ya. Caca, caca, caca. Iya, bereh kok, Bapak. Di tengah. Nyonya hanya ututin. No. Caca, caca, caca. Ya, kiri, kiri, kiri. Oke, caca, caca, caca. Bereh, Pak. Wow. Waduh, sini dulu, sini. Faisal mana, Faisal? Oke. Okay. Sal, sini, Sal. Pak, ini kalau panggil Faisal yang ini. Yang ini. Kalau Pak Faisal baru di depan. Beda. Ya? Tolong sal, bedakan. Sini, siap, bukan Faisal, Sal sini Sal. Nah, ya. Sini Sal. Udah, ngerap udah. Saya sudah tahu, memang sudah. Satu lagi. Kita apa? Bakalan ada penampilan di luar negeri. Ya. Jadi harus bisa bahasa Inggris. Oh, mak. Kecil. Oh, seperti ini loh. Ladies and gentlemen. Alright. Lipatnya Bu Benny Wapajo Perman. Alright. Engineer Red Roy. Yes. General Red Wing. Yes. Disiklet Red Egon. Yes. Emi Durang Mbak Budu Dedriang. Engkol. Lagi ini, tangan orang atelit ulang. Cara ngomong bahasa Inggris? Cara. Bisa gak? Saya mau nanya. Nanya okay. Terus. Satu. One. Yeah. Dua. Ah, yeah. Tapi jangan itu dulu. Jangan dulu, jangan berhitung. Itu jangankan dia anak TK bisa. Oke, okay, tanya keluarga. Keluarga. Tanya keluarga. Bang. Yo, kalau misalnya bahasa Inggris ya. Oke. Okay. Mama bahasa Inggris apa? Mother. Iya. Yeah. Yeah. Nanya Yuli, nanya lagi. Abang aja lagi. Oke, okay. Itu lagi. Mama tadi. Mama. Habis mama pasti ada ayah. Yeah. Kalau ayah bahasa Inggrisnya apa? Apa? Father. Ya Allah. Kalau udah ada mama, ada ayah, kan pasti ada kakek, ada nenek. Hei. Sini dulu belum habis. Oh, pakai bunuh ini. Benar. Kalau kakek apa? Kakek. Keder. Ya, keder. Kakek apa? Keder. Benar juga sih. Mother, father. Keder, iya. Wah. Nenek.
Kecil. Hah? Apa? Neder. Hah? Bere. Sini dulu, di sini dulu. Bere. Mother, father, keder, neder. Waduh. Bere. Oke. Okay. Ya, oke, okay. Itu kan sudah berkumpul semua. Aha. Berarti bisa digolongkan dalam keluarga besar keluar, dong. Keluar nih, keluarga besar semua nih. Ini perhubungan keluarga, keluarga besar. Keluarga besar perhubungan. Kalau keluarga besar bahasa Inggrisnya apa? Waduh. Bangnya anak babe, waduh dua. Keluarga besar. Ya, kalender. Pujuk kalender. Dari sini sini saya jelasin. Benar juga. Father, sampai mother, keder, ya. Neder, kalender. Betul ya kalender rame ya? Kan rame-rame. Betul ya. Makasih Bu. Oke, saya tanya lagi dulu. Gimana udah. Mau ditambah atau udah cukup? Oke. Okay. Masih semangat ya. Oke, sini lagi. Semangat, kita ya? Coba lagi. Tadi sudah. Ini sekarang saya mau mau tanya. Oke. Okay. Okay. Kalau satu, satu. Bahasa Inggrisnya? One. Dua. Two. Tiga. Three. Oke, okay, sip. Kalau sepuluh. Bang, balik kajak awak. Weh, patai luar anak tertib, atur rumah atai luar. Bentar dulu. Bahasa Inggris kamu sudah bisa, berarti kamu sudah bisa lolos. Tapi jurusanmu tetap parkir, ayo. Nyang, kapal dulu. Bagaimana?